Sudah putus padamu, sayangku jujur padamu. Cintaku tulus padamu, sayangku jujur padamu. Jadi Tarjo, kapan hari pernikahan akan ditentukan? 14 hari dari sekarang, Mbah. Karena 14 hari juga lah saya berjuang untuk mendapatkan cintanya Sofi. Lamaran Tarjo saya anggap resmi dan sah. Eh, Jam, kenapa kamu teh ini terharu begitu? Ya, bukan terharu, Juragan. Tangan saya diinjak sama kaki Juragan. Ku buka lembar baruku. Ku mulai dengan langkah pertama. Kamu kenapa sih, Sof? Kok kelihatannya kamu tuh nggak bahagia gitu? Enggak kok, Mas. Saya teh seneng. Seneng sama bahagia beda loh, Sof. Iya, maksud saya teh, saya bahagia pisan. Cuma ini agak capek aja. Oh. Eh, ngomong-ngomong, besok kamu jadi mau bawain Mas makan siang? Iya, ya. Insya Allah ya, Mas. Besok Sopi teh bawain Mas Tarjo makan siang ke sekolah. Terima kasih ya. Tarjo, yuk pulang. Iya, Pak. Baik. Kita mau pamit. Ya. Gosipnya sebentar lagi Anda akan melakukan pernikahan dengan Barina ya? Apakah pernikahan ini demi eksistensi kelangsungan Ridu Band yang mulai disaingi dengan band lain? Apa benar? Anda menikahi Barina karena Barina anak kamu terkenal? Oke, saya jawab. Saya memang menikahi Barina. Tapi saya menikahi dia. Bukan karena harta ataupun karena eksistensi dari Ridu Band. Saya menikahi dia. Karena saya cinta sama dia. Cukup ya. Mas Giden. Aku bacain jadwal buat besok ya. Nih, besok pagi kita ada acara di Dahsyat. Terus wawancara di 4 radio. Sorenya meet and greet di mall. Terus malamnya kita ada meeting buat soundtrack film terbarunya Star Vision. Dan kita... Kenapa sih? Aku lagi capek aja. Kamu tuh kalau ada apa-apa omongin ke aku. Jangan dipikirin sendiri. Kita kan mau nikah. Harus saling berbagi, terbuka. Aku bahagia banget. Cintaku tulus padamu,
segala, aduh kan. Alah, kecil. Abah kan rindu lovers. Sofi, tadi kamu teh kenapa? Ini tabletnya dibawa aja ya, Bah. Ah, ada si Junet kan di situ kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku rela kau hidup dengannya jika kau rasa Astarjo itu bahagia. Jangan pernah kau hiraukan siang. Makasih ya Sob ya. Karena aku bisa lanjutkan hidupku sendiri. Gimana Mas? Enak? Enak. Kamu kenapa Sob? Kok bengong? Kamu tuh ngelamun apa? Ha-ha. Enak makanannya? Ha-ha, Junet. Junet? Maaf, Mas, maaf. Saya teh pikirannya lagi kacau. Kalau ada apa-apa, cerita aja. Mas akan lakuin apapun kok, asalkan kamu bahagia. Saya teh lagi mikirin si A'a. Katanya teh si A'a lagi dirawat di rumah sakit. Saya teh pengen jenguk. Tapi kalau Mas mau, saya teh pengennya ditemenin sama Mas Tarjo. Seneng banget kalau kamu jujur sama aku. Ya udah, besok kita berangkat ya. Makasih ya Mas, kamu tuh baik banget sama saya. Iya sama-sama. Ya udah, aku dimakan lagi. Enak loh Sob. Maaf Pak Lurah, kami tidak bisa terima tawaran Pak Lurah. Ya udah kalau gitu, saya ketemu sendiri aja sama Nak Junet. Junet sedang tidur, dia harus bed rest. Rina, Rina. Itu ada Pak Lurah dari kampung kamu. Dia berharap kamu bisa konser di kampung. Iya, Nak Junet, cepat sembuh ya. Biar cepat manggung di kampung. Iya, iya Pak, makasih. Matur nuhun. Tapi teh gimana ya, Pak? Saya enggak bisa manggung untuk belakangan ini karena saya lagi sakit. Terus juga saya teh masih sibuk buat ngurusin pernikahan saya sama Rina. Alah-alah. Sama tuh kayak Neng Sofi. Apa? Sofi? Bapak kenal sama Sofi? Kenal lah. Pak Lurah, Pak, saya jadi manggung di kampung di tempatnya Bapak. Saya jadi Pak, saya pasti datang manggung di tempatnya Pak Lurah. Ya, saya pasti datang Pak. Rina, tolong kamu aturin schedule buat saya bisa manggung di tempatnya Pak Lurah. Ya, kamu aturin jadwalnya. Ya kamu aturin, tolong kamu aturin ya. Loh, Sophie, ayo kita masuk. Ku mencintaimu. Kamu tuh benar-benar keterlaluan deh, Jun. Kamu tuh udah ngerusak jadwalnya, gak bisa diubah lagi. Kamu kan tahu sendiri, kalau konser di kampung itu udah gak ada uangnya. Aku gak perlu dibayar. Kamu siapin semua teman-teman Rindu Band. Kalau mereka nggak mau ya udah nggak apa-apa. Aku bisa, aku manggung sendiri. Niat aku tulus. Aku mau manggung di tempatnya Pak Lurah. Aku tahu maksud kamu bukan untuk membantu Pak Lurah kan? Tapi kamu ingin bertemu dengan Sofi.
ini urusan aku. Jun, kamu tahu kan kalau aku sayang sama kamu? Itu ruang rawatnya Junet yang rindu bentnya di mana ya? Oh iya, anggrek 10 dari ujung sana belok kiri ya. Wah. Mas, hayu atuh. Sob, aku ndak ikut masuk ya. Kamu aja yang masuk. Aku tunggu sini aja, ya? Oh, gitu. Tak TV. Ya udah, tunggu ya, Mas. Katanya kamu ketemu Junet. Sophie. Aku enggak bisa dibohongin, Sob. Kalau kamu masih menyimpan cinta sama Junet kan? Biarkanlah saja semua berkata tidak. Yang penting aku padamu. Saya tak mau pulang, Mas. Sophie. Junet. Tunggu, Nak. Aku sayang banget sama kamu. Aku gak mau ninggalin kamu. Aku juga gak mau ditinggalin sama kamu, Sof. Junet. Iya, aku juga sayang sama kamu, Junet. Aku juga sayang sama kamu. Tolong ke Sofi. Di otak kamu yang ada cuma Sophie, Sophie, dan Sophie. Sampai kapanpun aku gak akan pernah bisa ngelupain Sophie. Tidak, Jun. Yang seharusnya kamu cinta itu aku. Bukannya kita akan menikah. Terserah. Malam sunyi, ku impikan. Kamu tuh emang nyebelin banget ya. Beda sama Junet yang dulu aku kenal. Bersama, namun selalu aku bertanya, adakah aku di mimpimu? Di hatiku. Kenapa Sophie teh nggak bisa ngelupain aku? Namamu, cinta rindu. Udah Sophie tuh udah milih Mas Tarjo buat jadi calon suami Sophie. Selalu aku bertanya, adakah aku di hatimu? Telah ku nyanyikan alunan-alunan senyummu. Ku mulai dengan langkah pertama. Kenapa sih Sophie akhir ini jadi aneh? Mungkin lagi bokeh juragan. Gak dikasih duit sama juragan. Kan juragan terkenal pelit, atuh. Wah, baru kokoh, Syah. Kalau buat anak tersayang, tiap hari juga saya kasih duit. Iya, tapi sama pembantu ngereket alias pelit. Thank you.
maaf Gan, bener Gan, Nek Sobri teh aneh, pandangannya kosong begitu, seperti film-film horor begitu Gan, heran saya. Seperti apa? Pusana Gan. Bener-bener aneh si Sobri. Yang lebih aneh mah juragan, hobinya suka nyemur kopi ke muka saya. Hei, cobain nih kopi, cobain. Cobain, cobain. Udah jelas kopinya manis. Coba. Bener, asin. Aduh, asin juragan. Sopan pisan. Maaf, maaf. Maaf, eh. Sini dulu. Sekarang, lu pergi ke si Tarjo. Abis ngajar di sekolah, suruh kesini. Iya, iya kan. Siap. Kok mau ujangnya kesini sih, bukannya Sopi? Aduh, Denmas, saya teh kan disuruh sama juragan. Kalau pulang ngajar, Denmas itu harus mampir ke rumahnya juragan. Begitu. Ada apa emang ya? Neng Sopi teh sekarang berkelakuan aneh. Aneh gimana, Mak? Kalau tidur, dia suka merem. Kalau nangis, dia suka sendirian. Dia tidak mau ditemani sama orang lain. Bahkan tadi pagi, Den, dia bikinin kopi. Aduh, rasanya. Rasanya gimana, Mak? Asin. Ya, Den, ya. Jangan lupa. Iya, iya. Nanti saya mampir deh. Assalamualaikum. Kamu tuh apa-apaan sih? Memutuskan manggung di luar kota tanpa dibayar lagi. Dua hari lagi kamu ada acara live di TV. Maaf Pak, saya akan tetap membatalkannya. Itu artinya kamu membatalkan perjanjian dengan mereka. Dan itu sama saja dengan mencoreng muka kita, Jun. Dan saya sebagai produser, saya tidak mau itu. Pak, maaf izin sebentar, saya ingin bicara lagi dengan Jun. Ayo Jun, tolonglah Jun, ini impian kita, kita ingin berkarya di sini Jun. Iya, tapi aku juga punya cinta, kamu ngertilah. Tapi kan kamu sebentar lagi menikah dengan Lina Jun. Tapi aku tuh cuma cinta sama Sofi, kamu juga harusnya tahu. Gimana, kamu sudah bisa berpikir jernih? Sudah. Saya sudah bisa berpikir jernih dan keputusan saya ini gak bisa berubah. Saya akan batalkan semuanya termasuk pernikahan saya sama Rina. Karena selama 14 hari ini saya harus mengejar cinta sejati saya. Kalau begitu, sekarang juga kamu saya pecat. Dan saya bisa pastikan kalau Rindu Band itu akan dibedis di semua label, ngerti? Gak mau Pak. Junet! Junet! Rina! Rina! Jun, please kamu tuh jangan nekat. Udahlah, Rin. Keputusan aku gak bisa berubah. Aku udah gak bisa mencintai kamu lagi. Dan kamu gak usah ikutin aku. Gak usah. Aku tuh terlalu sayang sama kamu, Jun. Punya aku ikut kamu. Aku akan bantu kamu. Kamu gak takut sama papa kamu? Dan satu hal kamu udah tahu kan? Kalau cinta aku cuman buat Sofi. Aku tahu cinta kamu buat Sofi. Tapi kamu harus tahu, karena cinta aku pada kamu yang buat aku berani sama papaku dan mengambil langkah ini. Aku ikut kamu, Jun. Aku akan bantu kamu. Kalau gitu, aku mau minta tolong sama kamu. Tolong cariin aku kendaraan supaya aku bisa pulang ke kampung. Sayangku jujur padamu. Jun. Cintaku tulus padamu. Oh iya, satu hal lagi. Aku minta tolong kamu buat cariin sepeda buat aku sama Sofi main di kampung. Biarkanlah saja semua berkata tidak, yang penting aku padamu. Salam. Jo, abah katanya bingung melihat Sofi belakangan ini.
Kok kayaknya murung sekali. Sebenarnya hubungan kalian baik-baik aja kan? Kita baik-baik aja kok, Bah. Nggak ada apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Ya udah. Kalau gitu nanti si Sofi biar saya ajak jalan-jalan aja, Bah. Sekalian saya hibur dia gitu. Nah, gitu dong. Itu baru namanya laki-laki. Ayo, katanya teh mau jalan. Ya udah, Bah. Kita pamit dulu ya, Bah ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Tadi di sekolah tuh anak-anak udah ada yang ngerjain PR tau enggak? Saya jadi bingung. Mau saya hukum tapi kasihan. Tapi kalau misalkan kamu jadi guru tuh gimana ya? Kocak kali ya. Coba deh, kamu cobain deh jadi guru deh. Enak tau. Kamu emang gak mencintai Mas. Bohongi aku aja, Sob. Bohongi aku. Malam sunyi ku impikanmu. Aku akan tetap percaya kalau kamu mencintai aku, Sobi. Bohongi aku, Sob. Please, bohongi aku, Sob. Namun selalu aku rela buatkan kamu bahagia, Sob. Adakah aku di mimpimu? Sophie, aku bertanya, adakah aku di hatimu? Telah ku nyanyikan alunan-alunan senduku. Telah ku bisikan cerita-cerita. Makasih ya, Sof ya. Iya, Mas. Sofi teh membalas rasa bersalah Sofi sama Mas. Kan ku beri kau segalanya. Sofi, apapun yang terjadi, mau kamu bohongin Mas atau enggak, Mas tetap sayang kok sama kamu, Sof. Kenapa kamu teh baik banget sama Sophie? Padahal Sophie teh udah banyak nyakitin hati kamu, Mas. Kamu teh mau minum nggak? Saya siapin ya. Oh iya, boleh. Teh hangat ya? Iya. Makasih ya. Ayo, tuh cepetan. Nanti kita nggak ngeliat konsernya. Iya, saya tuh juga nggak sabar pengen. Dek.
emangnya teh benar? Junet teh udah pulang? Iya teh Sophie, ini kita mau ke rumahnya teh. Meminta tanda tangan sama foto bareng. Teh Sophie ikut aja tuh. Ayo, ayo. Sepeda andalanku ini. Sophie? Sophie? Alhamdulillah ya Allah, Sophie teh kangen sama A'a. A'a? Begitu indah. Cintaku begitu indah. Neng. Neng. Ah, kangen sama kamu. Kangen. Ah, datang lagi ke sini karena buat kamu, Neng. Sopi teh juga kangen sama A. Kenapa, Neng? Sopi teh udah tunangan sama Mas Tarjo, A. Sebentar lagi Sopi teh mau nikah sama dia. Cintaku malam ini sayang, begitu indah. Iya, gak apa-apa. Yang paling penting kamu, kamu bisa bahagia. Sayangku jujur padamu. Kamu ini gimana sih? Malah ikut pergi sama si Junet. Rina juga sedang mencoba membujuk mereka agar kembali ke Jakarta. Kamu beli tiket sekarang juga untuk ke Jakarta dan bawa mereka ke Jakarta. Papa nggak bisa gitu dong. Papa ini yang berkuasa di sini, Rin. Jadi Papa berhak menentukan apapun. Papa nggak pernah bisa berkuasa atas hati Rina. Rina di sini demi orang yang Rina cintai dan Rina berjuang untuk cinta Rina. Halo, halo Rin. Hanyalah ada air mata yang menetes di pipi. Bagus, kucingnya apa tuh? Buat aku menang. Sepeda baru kamu datang tuh. Sepeda? Wah, sepeda. Yuk. Ayo. Udah dapat sepeda baru. Wah, yeah. Wah, keren nih. Wow. Jun, kita coba muter-muter di sini yuk. Tapi kamu boncengin aku. Aku mau ke tempat Sophie aja. Assalamualaikum. Hah? Wah. Oh, artis. Si Mang, wah hebat doi, sekarang sudah masuk TV. Aduh, alhamdulillah ya. Oh, kayak sehari ini aja, alhamdulillah. Mang, itu sehat?
Alhamdulillah ya lah. Sesuatu banget buat saya mah. Mang, Neng Sofi ada? Ayah, Den, ayah. Aduh, panggilin tuh. Siap, aduh. Aing mah euy, kelong. Junet! Junet! Abah. Junet itu. Iya, Abah. Lihat. Iya, Abah. Kirain saya teh mau digaplok. Paling hafal semua lagu Rindu Ben. Iya, Abah. Terutama yang lagu Rindu Serindu-rindunya. Iya. Iya, Abah. Abah salaman dulu. Iya. Saya juga ngepes. Ayo, Abah. Bikin minum, Mas. Bikin minum. Sekarang, Abah. Sekarang, Iya, Den. Abah. Buruan. Siap. Apa? Ini ada oleh-oleh. Aduh, ini repot-repot. Aduh. Enggak usah, Mbak. Saya mau ketemu sama Sofi, Mbak. Ah, ya Allah. Ada di sini. Neng Sofi. Iya. Junet mau ajakin kamu jalan-jalan. Mau? Jalan-jalan? Iya. Kapan? Tahun depan. Ya sekarang. Sekarang ini? Iya. Oh. Gimana, Abah? Boleh. Mbah, saya mau ngajakin Neng Sofi jalan-jalan, boleh? Oh. Ya. Ah, itu laki-laki tuh. Iya. Mas, Assalamualaikum. Iya, sebentar, As. Tapi sepertinya nitip ya ini sama Mang Ujang. Tolong anterin sama itu, Mas Tarjo, ya. Ah, ya gampang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Mana Bah? Artisnya? Bah, kok itu buat artis ya tuh Bah? Apa? Buat tamu apa? Gandeng. Si Sopi kemana ya? Katanya janji mau makan siang bareng lagi. Saya gendong aja ya. Ya Mbak ya. Sakit banget. Ya, maaf loh. Ya. Aku rela. Kau hidup dengannya. Sabar ya, sabar. Jika kau rasa itu bahagia. Kok jangan pernah. Kamu udah apa-apa? Kau hiraukan aku. Kamu Tarjo kan? Aku bisa lanjutkan hidupku
Makasih ya, kamu udah nyelamatin saya. Nyelamatin apa? Biasa aja kok tadi. Ya, setidak-tidaknya meskipun kamu tidak pakai baju Superman, tapi kamu Superman bagi saya. Seumur-umur, baru kali ini loh ada perempuan yang bilang aku Superman. Emang biasanya apa? Teacher man. Guru. Emang tadi kamu mau kemana? Saya mau ke rumahnya Sofi. Loh, saya juga mau ke rumahnya Sofi. Mau mencari Junet. Tujuan kita bisa sama ya? Ya udah, kalau gitu kita jalan bareng aja ya. Boleh, yuk. Ayo. Ini udah apa-apa? Enggak apa-apa. Mau tak gendong aja? Enggak usah. Oh iya, saya bantu ya. Iya. Neng, makasih ya. Tadi udah nemenin A'a jalan-jalan. Sama-sama, A'a. Sopiti seneng banget bisa jalan sama A'a. Besok masih mau kan nemenin A'a jalan-jalan lagi? A'a beneran? Bener. Ya iya, tuh mau. Beneran. Ih, si A'a suka gitu, ah. Sumpah. Percaya diri. Jalan yang harus ku tempuh. Udah tuh kalau gitu, biar cepet-cepet besok A'a pulang ya. Iya. Makasih ya oleh-olehnya. Sama-sama, Neng. Makasih juga ya buat hari ini. Ya udah, kalau ya. Sama-sama juga, Kak. Menikmati semua langkahku di dalam hidup ini, terus melangkah. Semua mungkin terjadi. Aku pergi ya. Aku gak mau mereka pelukan. Jangan dulu, jangan dulu. Apa itu ya? Teng. Suara apa itu ya? Suara anjing itu. Ih, siapa itu? Bukan atua, meong teh kucing. Oh iya, meong teh kucing ya. Bener gitu. Kok bisa ngomong ya? Tunggu, Neng. Hati-hati ya, A'. Eh, suara apa tuh? Kucing beneran. Aman, Neng. Kucing beneran tuh. Bener, Neng. Kucing sekarang mah jago-jago, ternyata udah bisa bahasa manusia. Tuh, tadi benar dicek kucing. Suka aneh ya. Yaudah tuh. Yaudah tuh kalau gitu, A'a pulang ya. Sampai ketemu besok ya. Ya, Sofi antar pasti. Ayo tuh. Iya tuh. Ku impikanmu, ku lukiskan kita bersama. Sekali lagi, makasih banyak ya buat hari ini. Iya, tadi kan Sophie juga udah bilang. Sophie juga makasih karena Sophie seneng banget. Di hatiku terukir namamu, cinta rindu berat. Eh, lupa. Nanti ada yang marah lagi. Assalamualaikum. Hati-hati ya, A'a. Nggak tahu harus apa lagi. Saya udah buntu. Kamu kok udah putus asa aja sih?
Kalau saya, hati saya tidak akan pernah menyerah untuk cinta. Kalau emang kita benar-benar cinta, kita harus memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Tarjo, kamu tuh kayak mau perang aja tau gak sih? Pakai darah penghabisan, ada aja nih kamu. Mungkin karena cinta saya yang begitu besar kali ya untuk Sofi. Namun tak henti aku bertanya, adakah aku di pihak. Saya juga begitu. Setelah ku nyanyikan alunan-alunan. Yaudah, kita harus berjanji. Kita harus memperjuangkan cinta kita masing-masing. Udah pas-pas. Udah pas-pas. Aku berharap kalian produktif di sini. Menciptakan lagu baru untuk album kedua kalian. Ya, kita sih udah ada dua materi lagu, Rin. Ya, tapi bagaimana dengan papa kamu, Rin? Kalian tenang aja. Aku punya beberapa link ke perusahaan rekaman lain. Jadi ancaman papaku gak berlaku. Wih, dahsyat. Itu yang kita mau. Tos dulu dong. Jun. Kenapa, Rin? Kamu mau kemana? Boleh aku ikut? Kamu tuh kenapa sih? Aku kan udah nolak kamu. Aku juga udah nyakitin hati kamu. Tapi kenapa kamu masih ngejar-ngejar aku? Kenapa? Itu karena hati aku masih mencintai kamu, Jun. Satu kali kamu menolak aku, seribu kali aku ngejar kamu. Boleh ya? Aku pergi sendiri. Mudah-mudahan dengan begini kamu akan cinta dengan aku, Sofi. Aku gak mau kalah, Tarjo. Junet. Sofi, aku datang untuk mencintaimu. Suara siapa tuh, borong kokok? Lagu gua, Sofi, bah. Sofi kagak ada. Pergi tuh sama... Astagfirullahaladzim. Kamu tuh kenapa basah-basahan? Biar kayak itu loh. Udah, Mas. Udah. Kamu tuh Pak Guru. Kamu gak usah sosokan kayak Al Junet, anak band. Seperti gak suka. Kalau emang aku harus berubah, aku akan berubah, Sob. Asalkan aku bisa mendapatkan cinta kamu, Sob. Udah, Thomas, udah. Kamu teh pulang aja sekarang. Sofi, Sob. Lembar baruku, ku mulai dengan langkah pertama menuju titik harapan. Percaya diri, jalan yang harus ku tempuh sangat panjang dan penuh rintangan. Namun ku tak berputus asa.
seperti hari dan mimpi, menikmati semua langkahku di dalam hidup ini, terus melangkah. Kita ke saung yuk, ada yang mau saya omongin. Ya udah deh. Saya kesana ya. Iya, iya. Udah siap? Sudah. Menikmati hari. Jadi begini, untuk mengalihkan perhatian Sofi ke kamu, saya sudah menyewa preman untuk berpura-pura nyakitin dia. Nah, nanti saat itu kamu muncul. Ngapain saya muncul ya, Rin? Ya, untuk nyelamatin Sofi. Tapi saya kan nggak bisa berantem, Rin. Hah? Badan segede kengong gini kamu nggak bisa berantem? Tarjo, Tarjo. Kamu tuh orang baik banget ya. Tapi tenang aja, saya udah bilang sama tuh preman, begitu kamu masuk, mereka harus takut sama kamu. Oh, iya, iya, iya. Dan saya yakin, Sofi akan menganggap kamu supermannya. Dan Junet akan kembali ke pelukan saya. Oh, iya, iya, iya. Yaudah, kalau gitu, semoga rencana kita berjalan dengan mulus ya, Rin, ya. Menikmati semua langkahku di dalam hidup ini, terus melangkah. Kayaknya diikutin barang. Kita cari jalan lain aja yuk. Impikan semua yang tak mungkin, semua mungkin terjadi. Terjadi. Kalian semuanya mau apa sih? Jok, kamu buruan deh. Kamu buruan cepet, gue nanti keburu si Junetnya bonyok. Jok, buruan. Aku? Iya. Sana? Iya, buruan. Yuk. Buruan, dia banyak disini. Lepasin dia. Sini, lawan tas gue. Berantem. Ada, men. Tarjo. Tarjo. Dapat. Tarjo. Bisa sampai begini? Gini, Bah. Neng Sofi digangguin sama ada 3 orang preman. Terus tiba-tiba, ya, Tarjo yang nolongin. Tarjo yang berusaha ngelawan itu premannya. Ih, bukan gitu, Atua. Salah. Gimana, Atua? Nih, yang bener, Teh, yang nolongin itu si A'a. Iya kan, Mas? Ini kamu minum dulu. Hah? Dia yang nolongin? Iya. Wah, hebat, Abah, bener-bener. Abah bangga, nih. Pujaan Abah bisa begini, Mah. Nolongin si Sofi. Ya, masuk dulu ah. Iya, Abah. Sarjo, kamu tuh mau dibawa ke dokter apa enggak? Enggak usah, enggak usah. Ya. Beneran itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makasih ya, A'. Iya, sama-sama, Neng. Gara-gara aku, kamu jadi bonyok. Gak
mau gimana lagi, Rin? Ya, ini kan udah resiko saya untuk mencuri perhatian si Sophie gitu. Saya terharu sama kamu. Karena kamu benar-benar tulus mencintai Sophie. Andai Junet itu kamu, saya pasti sangat bahagia. Ngomong-ngomong, kamu lapar gak? Ya sih. Yaudah, kita makan, mau gak? Di mana? Oh, di tempat langganan saya. Mantap. Boleh, tapi asal enak ya. Karena kalau gak enak, kamu saya jewer. Loh. Oh, tapi kalau kamu ketagihan gimana yo? Kita main cewek-cewekan ya. Ih. Ayo. Sini. Ayo duduk. Nah, ini nih maksudku nih, bakso langgananku juga, bakso Payanto dari Wonogiri. Kamu mau baksonya rasa apa? Ada bakso tongkol, tenggiri, ada bakso sapi. Enggak ada menu yang lain apa? Ya udah ada lah, namanya juga di kampung. Emang kamu makan apa sih? Burger gitu, steak. Jadi maunya apa? Udah aku pulang, gak ada yang lain. Tunggu dulu Rin. Saya traktir deh ya. Ya, saya traktir ya. Please, cobain dulu, enak loh. Swear, enak. Oke, boleh. Tapi kalau gak enak, awas ya. Kamu aku jewer. Iya. Yuk, ayo sini cobain dulu makannya. Ya, jadi mau rasa apa nih? Aku bakso kuah aja ya. Bakso kuah, rasa sapi, tongkol, atau tenggiri? Sapi. Yuk. Pak Yanto? Iya. Bakso kuah, rasa sapi. Dua ya? Iya. Awas ya kalau nggak enak ya. Wah, dijamin enak, swear. Cobain dulu makannya. Enak kan tadi baksonya? Lumayan, kok nggak apa aku jewer toh. Kayaknya Junet belum pulang juga ya. Nah, sama Sophie kali. Oh. Jo, makasih ya. Iya, sama-sama. Yaudah. Iya. Aku masuk dulu ya. Yaudah. Yaudah. Selamat malam ya. Rasanya kok semua yang aku lakuin sia-sia ya? Enggak. Tarjo enggak boleh berkata seperti itu. Tarjo adalah seorang laki-laki yang tulus mencintai Sophie. Dan enggak ada yang sia-sia. Tarjo, semangat Tarjo. Semangat. Jangan gak usah dipikirin, nanti lu gak nyetol. Saya berangkat. Ayo. Suara anak kucing, tapi di mana ya? Wah, waduh, kasihan. Bentar ya, saya tolongin ya. Bentar. Pelan-pelan. Sabar ya. Cep. Ngapain kamu situ?
Enggak, Bu. Enggak. Ini mau saya mau nolongin ini doang kok, kucing. Maling! Bu. Maling! Enggak, Bu. Saya bukan, Bu. Kamu mau ke kelurahan? Iya. Kamu mau ikut? Yaudah, yuk kita bareng yuk. Ayo. Lucu punya kamu. Tidak tahu punya siapa. Kamu mau? Ini buat kamu aja deh. Awas, hati-hati. Makasih. Akhirnya ya, si kucing ini punya rumah dan dirawat sama cewek yang paling cantik sedunia. Kamu teh bisa aja, Mas. Bener loh, Sob. Aku yakin. Kamu pasti akan sayang banget kan sama kucing ini? Beruntung banget ya kucing ini ya. Bisa disayang sama cewek secantik Sophie. Dua hari lagi kita akan menikah, Sob.
Aku hanya ingin lihat kamu bahagia. Jadi mulai sekarang, aku akan mendukung setiap keputusan kamu, Son. Ya udah. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah nyakitin perasaan kamu. Aku teh juga bingung. Kenapa susah banget untuk mencintai kamu, Mas? Dengar, Sofi sama Tarjo mau menikah 2 hari lagi. Iya, aku udah dengar kok, dan aku udah tahu. Terus kita? Malam sunyi, hati dan cinta aku cuma buat Sofi. Sampai kapanpun cuma punya dia. Dan aku gak bisa sama kamu. Tapi Jun, aku tulus mencintai kamu. Aku tuh cuma laki-laki yang bodoh. Aku laki-laki yang bodoh yang gak bisa ngertiin perasaan kamu, Rin. Enggak, kamu enggak bodoh. Aku yang bodoh. Aku mengejar Fata Morgana yang akan pernah mungkin aku gapai. Kamu itu teman yang baik. Kamu juga manajer yang sangat baik buat aku. Dan sampai kapanpun, aku gak akan pernah bisa ngelupain semua kebaikan kamu. Sampai kapanpun. Saya bawain sesuatu nih buat kamu. Ini apa, Rik? Makan siang buat kamu. Kamu masak sendiri? Terima kasih ya. Enak ya, di sini teduh. Bagaimana, Sofi? Saya baru sadar, ternyata Sofi lebih memilih Junet dibandingkan saya. Dan kamu belum menyerah? Belum. Sampai kapan? Gak tahu. Besok aku pulang ke Jakarta, Jo. Dan aku nggak tahu kapan nanti bisa kesini. Jadi aku sekalian pamit. Rasanya baru kemarin kamu datang ke kampung ini.
Kok sekarang udah mau pergi aja sih? Sebenarnya aku juga sedih ninggalin kamu, Jo. Banyak hal manis yang kita lalui bersama di desa ini. Dengar simfoniku, simfoni hanya untukmu. Lagu nyanyikan alunan-alunan senyummu. Telah ku bisikan cerita-cerita. Neng, emangnya kamu udah siap sama pernikahan kamu? Gak tahu, ah. Sofitnya juga masih bingung. Gimana ya? Aa juga lebih bingung. Tapi kalau emang kayak begini jalannya, Aa cuma bisa bilang sama kamu kalau Aa tuh cinta sama kamu. Sopi juga masih sayang sama Aa. Lihat gerak. Itu teh Mas Tarjo sama Mbak Rina kan? Kenaon atuh meni mesra pisan? Iya ya. Mereka mesra gitu. Stop. Stop ya. Sekarang gantian. Aku yang di depan. Tuh, Rin, ini. Dah, gak apa-apa kamu nanti yang kamu pengen tahu. Serius ini? Iya. Hati-hati ya. Iya, kamu naik dulu. Iya, yuk. Yaudah, aku pegang. Gak, siap. Yaudah, aku naik nih ya. Gak. Yuk. Pegangannya kencang? Iya, pelan-pelan ya. Rin, pelan-pelan nih. Rin, waduh aku ngeri loh. Apa? Iya Abah, emangnya kita tuh gak bisa ngebatalin pernikahan Sofi sama Mas Tarjo, Abah? Aduh Sof, kamu sudah gila ya? Tidak segampang itu. Tapi gimana Abah, Sofi tuh gak cinta sama Mas Tarjo, Abah? Sofi tuh cintai sama Junet. Abah tahu kamu cinta sama Junet. Tapi Sofi, itu sama saja dengan mencoreng nama baik keluarga Tarjo. Sofi, kadang keinginan kita tidak sejalan dengan kenyataan. Kamu harus tahu itu. Kenapa ya, Abah? Cinta teh nggak bisa memilih. Maksud Sofi, kita teh nggak bisa memilih untuk cinta sama orang yang juga cinta sama kita, Abah. Itulah cinta, Sof. Hatiku hancur berkeping-keping.
menikmati hari. Sekarang aku gak ada apa-apanya di mata Sophie. Menikmati semua langkahku di dalam hidup ini, terus melangkah. Hati kamu gak akan hancur, Jo. Ada aku di sini. Sudah hampir 14 hari loh. Iya, Papa tuh tenang aja deh. Selama 14 hari di sini, materi album lagu baru Rindu Band sudah siap direkam dan kami tuh udah mengatur semuanya. Apa-apaan sih ini? Hah? Ini karena Rina sudah menemukan cinta Rina yang sebenarnya. Junet maksudnya? Bukan Junet. Udah, Papa tenang aja ya. Papa enggak usah khawatir. Semuanya beres kok. Saya dari pihak keluarga wanita meminta maaf. Dan pertunangan Tarjo dengan Sophie dibatalkan secara ikhlas. Sophie, saya hanya ingin melihat kamu bahagia, Sof. Jadi beginilah cara saya agar kamu bisa bahagia. Semoga kamu bisa bahagia ya, dengan orang yang kamu cintai. Makasih ya, Mas. Kamu tuh baik banget sama saya. Saya minta maaf. Oh iya, saya punya kejutan untuk kamu, Sof. Mas. Ku mencintaimu sepenuh hatiku. Cintaku malam ini sayang begitu indah. Cintaku malam ini sayang itu indah. Cintaku tulus padamu, sayangku jujur padamu. Cintaku tulus padamu, sayangku jujur padamu. Yang penting aku padamu. Biarkanlah saja semua
Akhirnya 14 hari ini aku telah mendapatkan cinta kamu. Kamu cinta aku. Aku cinta sama kamu, Ha. Pamit balik ke Jakarta dulu ya. Sampai ketemu lagi. Ya udah. Kamu hati-hati ya di jalannya. Yakin gak ada yang mau kamu omongin lagi ke aku? Ya udah, sama tinggal ya Jo. Luar kantor ada orang gila, Bu, yang ingin ketemu sama Ibu. Kamu tinggal panggil security aja, apa susahnya sih? Saya takut, Bu, karena sana sudah ada Mas Junet. Semelangkahku di dalam hidup ini terus melangkah. Percaya, impikan semua yang tak mungkin, itu semua mungkin terjadi. Rina, ada kata yang belum sempat aku katakan 14 hari yang lalu, Rin. Mau enggak kamu jadi istri aku? Iya, aku mau.